Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ngecek ya. Ini sudah ada yang matang teman-teman. Kan tapi ini masih kurang perawatan karena ditinggal di luar kota ya teman-teman. Di rumah orang tua ya, dibiarin aja. Dan ini belum sempat memotongnya atau memanennya, sudah dimakan oleh bajing atau tupai teman-teman. Itu ada yang sudah dimakan tupai teman-teman. Ada yang dimakan tupai. Ini kategori bagus, akan tapi kurang mulus teman-teman, karena memang tidak dibungkus. Jadi ya seperti ini. Akan tapi hasilnya sudah lumayan bagus, diameternya lumayan dan panjangnya juga normal teman-teman. Teman-teman, tuh ada yang kuning. Tinggi pohon teman-teman. Tuh. Pohonnya, anakannya 1, 2 banyak dan belajar berbuah usia 8,5 bulan teman-teman. Nah seperti ini kategori minim perawatan karena ditinggal di luar kota teman-teman. Oke, kita akan memanennya ya teman-teman. Dan sebelum dipotong kita buang semua penyangga atau kalau bahasa Jawanya cengkal teman-teman. Nah fungsi penyangga dari bambu ini agar tidak roboh ya, diterjang angin kalau sewaktu-waktu ada angin teman-teman. Jadi memang lebih baiknya dikasih penyangga agar tidak roboh. Nah ini kita tebang dulu. Iya teman-teman. Ya, kita angkat dulu teman-teman. Lumayan berat teman-teman. Nah ini yang sudah kuning teman-teman. Nah, dan ini dimakan tupai atau bajing. Nah nanti kita akan mengukur ya teman-teman panjang buah pisang ini dan diameter pisang ini. Nah ini lumayan bagus meskipun minim perawatan ya teman-teman. Nah ini sudah 2 hari, ini sudah kuning semua ya teman-teman. Ini coba kita ukur berapa panjangnya. Iya, kita lihat teman-teman, 18 cm panjangnya teman-teman. Kemudian kita ukur lingkar diameternya ada berapa. Coba kita paskan dulu teman-teman. Kita ulangi lagi, kita paskan teman-teman, kita ukur biar teman-teman tahu semuanya. Ini pisang Cavendish minim perawatan. Ya, diameternya 2,5 ya teman-teman. Atau 3 itu, hampir 3 teman-teman. Nah, ini kita ambil acak saja. Nah, 2,5 sampai 3 ya teman-teman. Ini lingkar diameternya, panjangnya 18 cm. Nah, dalamnya gimana? Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah ini rasanya manis teman-teman, rasanya manis, legit dan enak tentunya. Nah yang ini yang kemarin kita panen ambon juga teman-teman. Ini ambon putih dan ini juga mau disedekahkan ke tetangga. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi bertani, inspirasi bertani.